Pertanyaan ini tidak mengarah ke satu kepercayaan, mau itu dengan dasar mengenai sebuah hadis, Quran, Bible, Mazmur, dan juga perjanjian lama Taurat. Karena ujung-ujungnya hanya mendasar di satu kepercayaan subjektivitas saja, dan tidak menemukan jawaban yang sesuai dengan logika fakta. Maka dari itu, sebelum menonton video ini sampai habis, pahami dulu dari dasar hipotesis, teori, dan juga fakta. Bukan hanya sekadar cocok logi dan bias semata. Pertanyaannya simpel, jikalau tiga agama Samawi atau Abrahamik ini percaya hipotesis mengimani dengan adanya Adam sebagai leluhur tertua ataupun manusia pertama, lalu kemanakah jejak DNA, fosil, ataupun kerangka dari keluarga Adam tersebut? Dalam tiga kepercayaan mitologi timur, kita percaya bahwa sebelum Adam ada di dunia ini, maka bumi diisi oleh bangsa hewan maupun juga jin. Tiga kepercayaan ini menyepakati hal itu dengan versi yang berbeda-beda. Dan dalam sumber cerita kitab suci, Adam ada sebagai manusia modern dan hidup pada ribuan ataupun ratusan ribu tahun lalu yang mengalami evolusi hingga terus mengecil. Namun kita tahu bahwa evolusi itu berlangsung memakan waktu yang sangat lama, dari ratusan ribu hingga jutaan tahun untuk bisa mengecil ataupun membesar. Itu pun menyesuaikan lingkungan dan juga oksigen yang ada di bumi untuk bisa beradaptasi dan didukung oleh banyak faktor yang lain seperti seleksi alam. Paus adalah salah satu mamalia sebesar kucing ataupun anjing yang mengalami evolusi dengan waktu yang sangat lama hingga bisa menjadi mamalia yang bisa kita lihat saat ini. Semua orang tak akan menyangka bahwa hewan yang tadinya hidup di darat itu adalah paus yang sekarang hidup di laut. Namun evolusi membuktikan itu nyata. Kita bisa melihat tulang panggul yang masih tersisa dalam tubuh paus modern dari evolusinya sebagai mamalia darat yang sudah beradaptasi dan juga mencari makan di laut. Paru-parunya masih digunakan untuk mengambil nafas ataupun oksigen besar di atas permukaan, lalu kembali ke kedalaman laut untuk mencari makan. Adaptasi dari evolusi ini bisa dikembangkan juga pada manusia. Kita tahu bahwa kita tidak bisa menahan nafas secara lama di bawah air, paling lama pun 50 detik sampai 3 menit. Namun, kita bisa melihat adaptasi ini pada suku Bajo. Mereka dapat menyelam selama lebih dari 12 menit di dalam air, dan bahkan mereka bisa menyelam hingga kedalaman 70 meter tanpa bantuan alat selam. Hal ini mungkin mustahil dilakukan untuk manusia seperti kita yang tidak biasa. Tetapi suku Bajo dapat melakukannya dan ternyata setelah diperiksa dan juga diteliti, dari gen dan juga limpa pada suku Bajo ini, rupanya 50% lebih besar ketimbang manusia normal pada umumnya. Limpa ini merupakan salah satu organ terpenting dalam aktivitas menyelam, karena limpa akan melepaskan lebih banyak oksigen ke dalam darah ketika tubuh sedang tertekan ataupun menahan nafas di dalam air. Dan karena itulah, suku Bajo ini bisa beradaptasi pada lingkungannya secara turun-temurun sehingga gennya pun mengalami evolusi. Menariknya, teori evolusi ini ternyata ada sebelum Charles Darwin menyempurnakan teori evolusi dalam bukunya. Namun, teori evolusi ini pernah digagas oleh seorang ilmuwan Muslim dari Irak 1000 tahun sebelum teori evolusi Darwin itu ditemukan dan disempurnakan. Namanya adalah Al-Jahiz. Polemik tentang agama, ilmu pengetahuan, dan filsafat terjadi pada era beliau. Kejadian itu pun membentuk pola pikir Al-Jahiz dan membantunya mengembangkan gagasan ilmiah melalui buku yang dirancang sebagai ensiklopedia. Al-Jahiz mengajukan gagasan yang sangat mirip dengan teori evolusi milik Darwin. Di dalam bukunya, Al-Jahiz menjelaskan hipotesis faktor alam yang mempengaruhi organisme untuk mengembangkan karakteristik baru supaya dapat bertahan hidup, dan faktor itulah yang mengubah mereka menjadi spesies baru. Sekarang, coba kita tarik pada jejak spesies hominidae. Ia adalah evolusi dari manusia purba tertua di bumi yang saat ini menjadi evolusi kita sebagai manusia modern. Dan kita juga bisa mengenal Ardipithecus. Pada sekitar 4,4 juta tahun di zaman Pliosen, spesies ini hidup dengan penyebaran pertamanya di Afrika. Lalu, kita bisa mengenal juga Meganthropus paleojavanicus, yang kita tahu sebagai manusia purba tertua tanah Jawa yang hidupnya menyebar ke Asia. Diketahui, ia hidup pada 2 juta tahun lalu di zaman Paleolitikum. Jejaknya ada dan bisa kalian lihat di museum yang berada di Jawa Timur. Nah, kebetulan museum ini dekat banget dari rumah di kampungku. Kalian bisa mampir dan belajar banyak untuk mengenal lebih dekat salah satu spesies manusia purba yang ada di Indonesia. Oh ya, aku gak dibayar untuk sponsor yang secara kebetulan ini. Hitung-hitung bisa memunculkan minat belajar pada kalian yang ingin tahu. Kita kembali ke topik teori Charles Darwin. Mungkin banyak orang yang salah persepsi akan teori yang dibuat olehnya. Jika kalian membaca Origin of Species,
kamu tidak akan menemukan sebuah kalimat yang dibuat Darwin bahwa manusia berasal dari monyet. Darwin tidak pernah merumuskan bahwa kita berasal dari monyet ataupun kera. Namun yang saya tahu, Darwin menjelaskan bahwa manusia dan kera mempunyai nenek moyang yang sama yang kemudian terpisah akibat evolusi dan juga seleksi alam. Seperti halnya paus dan juga kudanil. Mereka satu keluarga dari mamalia yang sama, yaitu cetacea, yang pada akhirnya terpisah akibat akan adanya evolusi. Sekarang kita akan putar mundur di zaman Cretaceous dan juga Mesozoikum. Kita bisa melihat jejak dari dinosaurus dan itu berlangsung ratusan juta tahun yang lalu. Dan mari kita coba putar mundur kembali pada zaman Paleozoikum yang hampir setengah miliar ada di bumi ini. Jejak dan fosil keberadaan evolusi manusia purba, bahkan dinosaurus dan arthropoda, dibuktikan ada secara nyata dan juga fakta dan dapat ditemukan di dunia ini melalui paleontologi. Meskipun umur yang berjuta-juta tahun lebih lama dibandingkan keluarga Adam, dan Adam yang kita tahu yang memiliki tinggi lebih dari berpuluh-puluh meter ataupun orang timur bilang 60 hasta, seharusnya dengan besar sebuah kerangka dan juga umur yang lebih muda, maka seharusnya bisa ditemukan jejak dari keluarga Adam yang tersisa. Menyikapi bahwa kerangka yang dimiliki sangatlah bagus dengan tahun yang muda, ditambah lagi dengan tubuh yang kuat dan juga raksasa. Lalu, kemanakah jejak dari evolusi keluarga Adam itu? Dikatakan dari beberapa sumber, Adam hidup pada ribuan dan juga ratusan ribu tahun lalu yang kemudian meninggal saat ia berusia 930 ataupun 1000 tahun yang lalu. Maka seharusnya dengan tahun yang relatif muda, ia pasti akan membawa gen yang tersisa. Jikapun tidak ada, maka seharusnya jejak kerangka dan juga fosil keluarganya yang berkembang biak pun masih dapat ditemukan. Karena tidak akan mungkin kan jika manusia modern dengan tinggi puluhan meter tiba-tiba mempunyai anak yang hanya setinggi 2 meter saja secara cepat dan instan tanpa adanya sebuah evolusi dan juga seleksi alam. Jadi, kemanakah jejak Adam dan keluarganya yang tersisa? Mengapa fosil sering ditemukan di wilayah gurun yang tandus? Sebenarnya tidak ada sebuah alasan bahwa tulang bisa bertahan lama di tempat yang panas. Hanya saja proses penemuan fosil tentunya ada di tempat yang dulunya bukanlah dataran gurun yang tandus jika kalian memutar waktu ke belakang. Kita bisa membandingkan gurun Sahara yang terkenal akan panas dan juga gersang. Rupanya dulu adalah sebuah area yang hijau dan juga subur. Ini juga diperkuat dengan adanya sebuah jejak kehidupan masa lalu yang terdapat di sana. Contohnya seperti penemuan fosil paus purba di lembah gurun yang ada di tempat itu. Dan kita bisa menyebut daerah itu sebagai lembah paus Wadi Al-Hitan. Semua orang pun tidak akan menyangka bahwa paus pernah hidup di tempat itu dan menganggapnya sebagai sebuah keajaiban. Begitu pula dengan banyaknya penemuan yang terdapat di wilayah tempat kering yang lain. Dan salah satunya, penemuan fosil manusia purba Neanderthal di Yerusalem, yang telah hidup selama 120.000 tahun sebelum Masehi. Ini menandakan bahwa dulunya tempat-tempat itu adalah wilayah yang subur dan juga memungkinkan aktivitas kehidupan banyak terdapat di sana. Setelah masa dan perubahan iklim pun berganti, akhirnya sisa kehidupan itu pun terkubur dalam sedimen masa lalu yang telah lama mati dan sekarang bisa dapat kita temukan dan juga kita pelajari. Pasti kalian gak asing dan pernah melihat gambar ini di internet. Apakah ini fosil dari keluarga Adam? Sayangnya, gambar itu hanyalah sebuah editan dengan menambahkan sebuah kerangka manusia modern. Sampai sejauh ini, tidak ada satupun kerangka manusia raksasa yang membuktikan bahwa evolusi Adam setinggi 60 hasta dengan keluarganya itu ada. Walaupun banyak asumsi yang menunjukkan sebuah makam darinya dan salah satunya ada yang menyebut di Yerusalem, namun sepertinya justru kerangka Neanderthal yang mempunyai umur lebih tua dapat ditemukan di sana. Lalu, manusia purba ini apakah salah satu keluarga Adam? Jika memang dia adalah keturunan Adam, maka seharusnya manusia purba yang jauh lebih tua dibandingkan Adam. Karena menurut beberapa literasi, Adam hidup pada ribuan tahun yang lalu, ada juga yang menyebut ratusan ribu, dan itu pun setelah manusia purba ada di bumi, dan memulai evolusi untuk menjadi manusia modern. Dan yang kita semua tahu bahwa Adam adalah perwujudan dari manusia modern. Jika Adam yang kita tahu adalah manusia modern dengan tinggi 30 meter, kok bisa ada manusia lain sebelum Adam yang hidupnya bahkan hingga jutaan tahun, itu tidak ada yang memiliki tinggi dan besarnya melebihi seekor jerapah. Mungkin ada beberapa orang yang berspekulasi jika manusia purba hidup sejaman dengan dinosaurus dan mengkaitkan ukuran badan hingga tinggi makhluk di zaman itu setara dengan ini. Hebat ya. Tapi diketahui bahwa dinosaurus yang masih tersisa dan hidup berdampingan sejaman dengan manusia saat itu bukanlah dinosaurus yang besar di zaman Mesozoikum. Namun dinosaurus yang hidup berdampingan ialah kelompok unggas dan juga burung modern yang telah mengalami evolusi setelah sebagian kecil dari keluarga mereka selamat dari kepunahan besar 66 juta tahun yang lalu saat bumi dihantam oleh asteroid besar Six Kulub.
Sedangkan yang diketahui bahwa salah satu keluarga hominidae tertua ialah Ardipithecus itu ada sekitar 4,4 juta tahun yang lalu, dan Homo sapiens tertua pun diketahui hidup di 300 ribu tahun yang lalu. Jadi tidak ada sebuah alasan bahwa dinosaurus seperti Brachiosaurus, Brontosaurus, dan juga T-Rex hidup berdampingan dengan manusia purba, apalagi manusia modern. Jika memang ada raksasa yang memiliki proporsi yang sama dengan manusia modern dengan tinggi puluhan meter, sayangnya itu tidak masuk akal secara ilmiah. Mulai dari besarnya bobot yang harus disangga tubuh, hingga beratnya organ tubuh yang harus bekerja untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Ditambah lagi, besarnya sebuah energi untuk mempertahankan metabolisme dari tubuh. Jadi, ada sebuah alasan kenapa fosil dari manusia raksasa itu tidak pernah ditemukan. Karena memang tidak ada dan tidak masuk akal secara ilmiah. Jika kalian melihat orang tertinggi di dunia, rata-rata mereka akan merasakan sakit akibat hipertensi dan juga masalah peredaran darah, sehingga mereka memerlukan alat bantu untuk bisa berjalan. Dan ada sebuah alasan pula mengapa dinosaurus terbesar di darat bukanlah bipedal dan juga teropoda, melainkan sauropoda, yang merupakan kuadrupedal berleher panjang dan berkepala kecil. Pastinya kalian pernah atau tidak asing dengan gambar ini. Ya, gambar ini memang asli, dan kalian bisa berkunjung ke tempat seni ini dibuat. Tunggu dulu, gambar ini hanyalah seni? Faktanya memang sebuah karya seni yang dibuat oleh manusia. Karya ini sungguh epik, karena secara garis besar, yang mendeskripsikan sepenuhnya karya ini secara acak adalah masyarakat awam tanpa tahu maksud dan tujuan karya itu dibuat oleh si pencipta seni tersebut. Sehingga ada bagian dari hasil karya ini yang mungkin saya kurang suka. Yaitu, semua orang bisa saja mengklaim asumsi liar yang diciptakan sehingga memunculkan kisah yang menjadi cocok logis semata seolah-olah adalah sebuah kisah nyata. Contohnya seperti Batu Malin Kundang. Mungkin ada sebagian masyarakat masih percaya dengan kisah itu bahwa itu benar adanya secara nyata dan membawa bukti bahwa patung Batu Malin Kundang ini adalah peninggalan yang diceritakan oleh kisahnya si Malin yang dikutuk menjadi batu oleh ibunya. Tapi pada faktanya, cerita Malin Kundang ini hanya sebatas legenda dan batu itu hanyalah sebuah karya yang dibuat manusia dan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa keberadaannya adalah nyata. Tapi terlepas dari semua itu, cerita Malin Kundang ini memang dibuat oleh masyarakat Minang untuk mengingatkan para perantau agar tidak lupa dengan tanah kelahirannya dan juga bisa menghormati sosok ibunya. Jadi terlepas dari sebuah cerita buatan manusia, tersimpan sebuah makna yang dapat kita ambil di sana. Dan hal ini kurasa memang sama halnya dengan sebuah mitologi yang dipercaya akan adanya manusia raksasa. Meskipun memang tidak ada dan tidak masuk akal secara ilmiah, namun kita bisa mengambil sebuah pesan dari kisah itu dibuat. Ternyata, sebelum cerita Adam ini ada dan akhirnya dapat dipercaya hingga saat ini, rupanya cerita soal ras raksasa sering diangkat dalam banyak mitologi dan kepercayaan yang dipercayai oleh manusia zaman dulu, seperti mitologi Nordik, Yunani, dan juga Mesir. Jauh sebelum manusia mempercaya Adam adalah manusia pertama yang turun dari surga, pada mitologi Abrahamik, rupanya mitologi Mesopotamia Timur juga menyelipkan satu kisah yang mempunyai kemiripan sama atas penciptaan makhluk pertama yang dipercaya saat itu di Mesopotamia kuno. Dan Mesopotamia ini juga sebagai salah satu peradaban manusia tertua di dunia. Dalam kisah mitologi Sumeria ini, dewa menciptakan sebuah taman dan juga makhluk yang bernama Adamu dari debu ataupun tanah. Fun fact-nya, setelah kita ketahui, Adamu ini ternyata adalah penggunaan dari nama lain Adam yang paling awal dalam sejarah. Namun di sini Adamu digolongkan sebagai seorang raja. Ada pula sebuah kisah Gilgamesh yang dipercaya sebagai pahlawan legendaris yang mendekati sebuah pohon ataupun tanaman suci yang dijaga oleh seekor ular. Dan ini mungkin terdengar familiar dengan sebuah kisah yang kita ketahui saat Adam mendekati sebuah pohon yang dijaga seekor ular. Dan ada satu kisah menarik juga soal penciptaan makhluk yang menggabungkan DNA Homo erectus yang akhirnya menghasilkan Homo sapiens dari makhluk asing yang telah lama meninggali bumi yang bernama Anunnaki. Rumornya ada orang yang membuat film soal ini, namun dilarang beredar di dunia. Namun kisah ini juga mencakup dengan adanya sebuah mitologi hingga sejarah Mesopotamia kuno dengan misteri hilangnya peradaban ini seolah-olah hilang ditelan bumi. Sebenarnya saya suka membahas ini secara mendetail, tapi mungkin saya akan pisah pembahasan mitologi ini di video yang lain. Bagaimana ilmu pengetahuan menentukan umur dan keaslian peninggalan masa lalu?
Semuanya mempunyai perhitungan yang sangat rumit dan membutuhkan waktu yang lama serta kerja keras dalam penelitian, sehingga bisa mendapatkan sebuah kesimpulan soal peninggalan masa lampau. Mulai dari teknik carbon dating, teknik penentuan usia tanah, usia DNA, gen mitokondria, dan masih banyak yang lain secara rumit. Sampai sekarang, sains dan ilmu pengetahuan selalu mengedepankan pola pikir atas logika hingga bukti fisik yang terus diteliti dan juga dikembangkan seiring waktu. Dan hingga saat ini, bukti atas adanya keluarga manusia modern raksasa setinggi 30 meter yang usianya hanya ribuan tahun tidak pernah ditemukan sama sekali bukti fisiknya hingga detik ini. Dan rata-rata hanya sekedar klaim hingga asumsi liar yang tidak terbukti penelitiannya itu ada secara nyata. Justru malah lebih banyak ditemukan bukti fosil dari manusia purba yang mempunyai tinggi setara dengan manusia modern dengan umur jutaan tahun. Dan ternyata, justru saat ini, tinggi manusia berevolusi menjadi semakin tinggi dan juga besar berkat perbaikan gizi hingga pengembangan ilmu medis, obat, dan juga teknologi kesehatan. Jika kawan-kawan masih punya asumsi bahwa yang dikatakan ilmu pengetahuan itu adalah sebuah rekayasa, maka seharusnya kita bertanya apa yang salah dari pola pikir kita. Ilmu pengetahuan tidak berpihak kepada suatu kepercayaan ataupun keyakinan dengan dasar apapun. Kalau dari segi ilmiah, ahli biologi juga bilang, kalau manusia zaman itu tingginya sekitar 90 kaki atau 27,43 meter, lebih tinggi dibandingkan tinggi badan orang Indonesia. Hal ini juga dibuktikan melalui penelitian di mana Fleerit, yaitu seorang pakar biologi Universitas Hebrew, tapi memang benar, tingginya segitu. Karena ilmu pengetahuan adalah sebuah jembatan pola pikir universal tanpa memandang adanya perbedaan. Jika ilmu pengetahuan berpihak kepada salah satu keyakinan agar bisa menimbulkan cocok logi semata, maka harus kita pertanyakan kepentingan mereka itu apa. Karena ilmu pengetahuan bukanlah sebuah keyakinan ataupun kepercayaan yang harus kita imani. Namun ilmu pengetahuan adalah sebuah ilmu yang seharusnya dapat kita pahami. Jika ingin membantah ilmu pengetahuan, maka bantahlah dengan hal yang masuk logika, seperti hipotesis ilmiah, bukti ilmiah, teori ilmiah, prinsip ilmiah, dan juga hukum ilmiah. Seperti halnya hukum matematika square cube law, yang sudah terbukti nyata dan bisa diterapkan pada benda apapun, termasuk makhluk hidup di dunia ini. Sementara agama, teologi, ataupun kepercayaan itu, ranahnya sebuah iman dan juga keyakinan. Mau ada bukti fisik ataupun bertentangan dengan logika, kita harus tetap yakin atas dasar iman. Contohnya seperti kita mempercayai Bahamut, bahkan Gog and Magog juga Ya'juj Ma'juj. Ada sebuah alasan juga mengapa perlu memisahkan ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Karena dalam segi pengembangan, ilmu pengetahuan dan juga teknologi terus mengalami perubahan dan itu sangat cepat hingga saat ini. Sedangkan teologi dan juga agama tetap berada di satu titik itu saja yang menyebabkan potensi ketidakharmonisan jika dipaksakan untuk disatukan dengan dasar klaim semata. Karena ilmu agama lebih berfokus dengan ajaran yang diperkenalkan oleh pendiri kepercayaan seperti contohnya Nabi Musa, Isa, ataupun Muhammad. Jadi ketika mereka telah wafat, maka tidak ada lagi pengembangan dan juga perubahan dari ilmu agama dengan alasan hanya mengimani kitab yang ia bawa dan ajarkan sebagai utusan Tuhan yang dipercaya. Dan hal ini berbanding terbalik dengan ilmu pengetahuan yang hingga saat ini terus mengalami perkembangan yang tidak dilandasi oleh dasar apapun. Jadi walaupun si penemu sudah wafat, manusia tetap mengembangkan ilmu yang telah ia dapat agar bisa dikembangkan dan mengalami perubahan sejauh ini. Dan ini tentunya dilarang oleh teologi kepercayaan agama saat kita mengubah isi ataupun arti dari sebuah kitab suci yang sudah ada hanya karena fokus teologi dengan ajaran yang dibawa oleh si pendiri kepercayaan tersebut. Jika kalian tahu, Albert Einstein dia adalah salah satu ilmuwan yang tidak suka disebut sebagai seorang yang tidak percaya karunia Tuhan secara spiritualis. Namun di sisi lain, dirinya malah keluar dari kepercayaannya sendiri dan menganggap semua kepercayaan itu hanyalah sebuah cerita peradaban manusia yang dibumbui mitologi. Ia keluar hanya karena merasa dibohongi seumur hidupnya. Jadi alangkah baiknya maka kita dapat membedakan percaya iman atas dasar kepercayaan dan percaya ilmu pengetahuan atas nama ilmu pengetahuan. Agar tidak timbul perpecahan antara ilmu pengetahuan dan juga kepercayaan seperti yang dialami Einstein. I know. Karena yang ditakutkan, saat ada orang yang berbicara soal agama dan disangkut pautkan ilmu pengetahuan, lalu berkata bahwa ada manusia pertama memiliki tinggi 30 meter, maka sains akan meminta bukti fisiknya. Siapa penemunya, tempat ditemukan, penelitian fosilnya, usia penemuannya, dan banyak penelitian yang lain. Dan tentu saja, agama tidak bisa menjawabnya karena bukti fisik peninggalan hingga fosilnya belum ditemukan dan hanya mendasari sebuah bukti karya dalam kitab dan juga kepercayaan.
Yang ditakutkan, Sains malah menganggap teologi seolah-olah memaksa penganutnya untuk percaya terhadap makhluk kuno yang tidak ada bukti fisiknya, sementara Sains mempunyai bukti fisik fosil hingga penelitian kehidupan purba yang berusia ribuan hingga jutaan tahun yang ditemukan di penjuru dunia. Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya agar dapat kita pelajari atas karunia ilmu yang telah Ia berikan kepada manusia melalui akal pikiran. Jika kita malah menyia-nyiakannya hanya karena sebatas percaya sebuah cerita saja, maka sama saja kita menyia-nyiakan kemampuan yang diberikan oleh karunia Tuhan. Ibnu Rushd pernah berkata, "Jika kalian ingin menguasai orang bodoh, maka bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama." Perkataan ini ibarat sebuah tamparan bagi kita semua yang mengandalkan keegoisan yang kita genggam tanpa mau mencari tahu apa yang membodohi kita dan apakah kita dibodohi. Sepeda Nabi Adam ya, sepeda Nabi Adam.